Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Nah, jadi sesuai judul ya, kalian bisa menghemat uang lebih. Kalian bisa menghemat uang sekitar kurang lebih 50 juta dari harga Veloz tahun 2020 yang sekarang masih pasarannya segitu ya, di 180 jutaan. Kenapa kalian bisa menghemat sekitar 50 juta? Itu karena kalian bisa ambil alternatif seperti ini. Ini kita masih nge-review Avanza lagi, karena sekarang lagi banyak permintaan Avanza ya di saya itu. Kalau untuk yang limo juga masih dalam pengerjaan, cuman sekarang Avanza juga lagi banyak banget permintaan. Jadi alternatif dari saya, kalian menghemat uang agak banyak, ngambil paket seperti ini. Kenapa saya bilang tadi menghemat 50 juta dan sekitar 50 juta itu uang yang lumayan cukup banyak ya. Kalian bisa ambil alternatif seperti ini. Ini Avanza tipe E yang kita upgrade ke Avanza Veloz tahun 2020, dan untuk unitnya sendiri ini juga tahunnya masih tahun muda. Ini tahun 2017. Ini bukan X taksi, ini X pribadi. Akan saya jelaskan kenapa bisa menghemat sekitar 50 juta itu. Kita lihat pasaran Veloz. Pasaran Veloz itu sekitar kurang lebih 180 juta ya. Dan ini harga paket ini Avanza 2017 yang kita upgrade jadi Veloz 2020 itu saya jual di 135 juta. Kalian masih menghemat sekitar 50 juta. Sekitar 50 juta dari harga paket ini. Ini juga unitnya Avanza tipe X pribadi, masih tahun muda. Tahun 2017. Dan apa aja spek upgrade di mobil ini, terus apa aja yang kalian dapat dengan harga 135 juta itu, akan saya jelaskan di video ini ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel saya. Akan saya jelaskan juga di paketan ini, kalian itu dengan harga segitu, kalian masih dapat lebih. Dapat lebihnya apa? Ini ketika kalian ngambil paket R33 Plus, itu kita retrim semua interiornya. Sedangkan kalau kalian beli Avanza yang masih pabrikan dengan harga yang lebih mahal, itu kalian dapat interior masih standar. Sedangkan kita, ini udah kita retrim semua, udah kita retrim ulang semua untuk bagian interior. Juga udah ada penggantian di head unit sama subwoofer, power subwoofer. Untuk pelek dan ban juga sama-sama dapat baru ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya. Oke, kita langsung aja mulai reviewnya. Ini basicnya Avanza tahun 2017 tipe EX pribadi. Plat hitam, terus bukan plat kuning. Kita pengurusan surat juga lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat juga. Kenapa lebih cepat? Karena ini bukan dari X taksi ya, X pribadi, jadi pengurusan mutasinya lebih gampang karena bukan plat kuning. Untuk upgrade-nya sendiri seperti biasa, karena ini basicnya dari Avanza Barong tahun 2017, kita tidak terlalu lama pengerjaannya. Kita penggantian di body part, bumper, headlamp, terus grill, itu pasti kita ganti. Dan warnanya juga kita menyesuaikan warna body. Ini tidak ada pengecatan ulang ya, karena untuk Avanza masih tahun segitu, itu cat orinya aja masih bagus. Jadi kita hanya menyesuaikan pengecatan warna body di bagian bumper depan belakang. Kita samakan warna silver, karena biasanya kalau kita ganti part bumper copotan itu warnanya random ya. Nggak bisa kita warna satu body sama seperti bodinya. Jadi saya tetap mempertahankan cat orinya di mobil ini, masih cat pabriknya. Kita hanya pengecatan di bagian bumper sama list lampu sini, sama bumper di bagian belakang. Oke, itu untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian samping, itu udah kita ganti spion pakai spion Avanza 2020. Side kit juga udah kita pasangin di bagian sampingnya. Terus berikut moldingnya udah kita masukin ke mobil ini. Molding pintu. Juga kaca film kita ganti, karena kaca film yang lamanya juga ini udah agak lumayan jelek juga. Jadi walaupun tahunnya masih tahun muda, tapi kaca filmnya udah banyak yang lotok. Jadi kita ganti kaca filmnya pakai silver 40-80 seperti biasanya ya. Juga ada di bagian samping. Di bagian samping kita itu penggantian velg. Ini mohon maaf karena di sini cuacanya lagi hujan, mungkin velgnya ini agak kotor ya, karena di sini becek hujan terus. Velg juga kita ganti pakai OM-nya Veloz 2020. Ini ring 15. Velg baru, ban baru. Dan untuk di bagian samping juga udah terpasang juga handle chrome juga di bagian
bukaan pintunya ya. Talang air juga udah kita masukin ke mobil ini. Oke, setelah dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakangnya. Di bagian belakang juga udah kita rubah jadi Peloz 2020 ya. Penggantian di bumper, terus trunk lid, stop lamp belakang juga udah kita ganti pakai Peloz 2020. Jadi mobil ini secara keseluruhan ini udah tampilannya Peloz 2020. Dan kalian juga dapat tahun yang lebih muda. Sekarang nanti akan saya kasih rincian hitung-hitungannya di belakang ya, di akhir video mungkin. Jadi biar kalian juga bisa ngitung dengan harga segitu saya jual itu masih kemurahan, apa kemahalan, apa standar. Nanti kalian bisa cek hitung-hitungannya. Dan untuk di bagian belakang juga emblem Peloz juga udah kita pasang, plus kamera mundur juga udah kita pasangin. Berikut ini cover plat nomor juga ya, karena ini juga ini tambahan. Tambahan dari upgradean ini. Cover reflektor belakang juga udah kita pasangin juga di mobil ini. Spoiler juga udah kita masukin juga di mobil ini. Dan untuk interiornya bisa kalian lihat dari belakang juga ini udah full red trim, udah full kita custom semua. Warnanya kombinasi merah hitam. Jadi ini interior udah kita bungkus semua pakai kulit baru ya. Dan bisa kalian lihat ya, karena ini paketnya paket R33 Plus, ini interior juga semua udah kita retrim ulang. Warna jok, terus motif jok, sama model jok, itu semua si pembelinya yang menentukan, yang request. Jadi bisa suka-suka kalian mau pakai jok model semi recaro, warnanya merah hitam atau merah putih atau warna apa aja bebas, motifnya seperti apa. Saya hanya mengikuti ya, jadi ini juga udah sesuai requestan si pembelinya. Dan untuk di bagian interior sendiri, karena ini power window-nya udah bawaan, kita tidak ada pemasangan di bagian power window. Kita hanya penambahan di saklar electric mirror-nya ya, kita ganti karena yang tadinya itu cuma mirror, sekarang pakai retract. Itu penggantian sama kita diganti sama di poklem. Poklem juga kita ada penambahan saklar juga. Untuk kilometer mobil ini sendiri juga termasuk rendah, ini masih kilometer sekitar 80 ribuan ya. Avanza E tahun 2017. Dan untuk di bagian mesin juga nanti akan saya jelaskan juga ke kalian bahwa di bagian mesin juga udah kita restorasi semua, terus udah kita perbaikin semua, kaki-kaki semua, ganti oli, tune up semua. Dan bedanya ketika kalian ngambil Avanza E daripada Transmover, itu bedanya kalau ini udah ada sistem pengereman ABS, kalau Transmover itu belum. Jadi ini juga sistem pengeremannya udah ABS ya. Dan untuk bagian audio juga udah kita ganti ya, udah kita kasih head unit yang tadinya TV tip double din biasa masih pakai CD, sekarang udah kita ganti pakai head unit yang TV. Terus udah kita pasangin juga power subwoofer kolong, jadi tidak mengganggu ruang bagasi. Subwoofernya kita taruh di bawah jok. Dan untuk di bagian interior saya rasa cukup ya, sudah banyak juga update-nya di mobil ini. Nah sekarang mungkin bagian yang kalian tunggu-tunggu, kita akan hitung-hitungan mobil ini dengan harga 135 juta yang saya jual itu, menurut kalian itu worth it apa enggak. Nanti akan saya hitungin dari pengambilan harga bahannya berapa, terus upgrade-nya berapa akan saya hitungin. Oke, sekarang akan kita hitung ya, dengan harga 135 juta itu menurut kalian worth it apa enggak. Saya sekarang lebih suka terang-terangan seperti ini ke kalian ya para penonton, jadi biar kalian juga tahu estimasi budget yang harus kalian siapkan berapa. Dengan Avanza tipe E 2017 itu rata-rata harga bahan itu, harga unitnya, saya bilang harga bahan itu harga unit, harga itu sekitar 110 juta untuk Avanza tipe E tahun 2017. Dan di sini ketika ngupgrade itu ada penggantian body part, bumper depan belakang, headlamp, stop lamp, terus lain-lain. Itu mungkin belanjanya kurang lebih ketika kita beli bahan doang itu sekitar 8 juta sampai 9 juta. Kita anggap hitung sama pengecetan untuk Avanza tipe E tahun 2017 ini, karena tidak penggantian kap mesin sama fender, itu sekitar 10 juta. Ditambah 10 juta, ya udah 120 juta. Ditambah lagi spion. Spion ini, Avanza 2020 ini, spionnya agak lumayan mahal. Sekitar kurang lebih 2,5 juta, udah 122.500. Ya, oke, setelah spion kita masuk ke bagian interior. Bagian interior itu yang kita custom semuanya, yang kita retrim ulang, itu estimasi menghabiskan biaya sekitar 5 juta buat interiornya ya. Udah 127.500. Belum lagi pelek baru, ban baru. Itu pelek OM ring 15, Peloz ini pakai ban baru itu kurang lebih harganya sekitar 5,5 juta. 5,5 juta udah 133. Belum yang lain-lainnya. Belum yang lain-lain dari seperti kaca film, audio, power, subwoofer. Itulah kenapa saya jual harga di 135 juta. Anggap saja lain-lain itu kita hitung 2 juta ya. 135 juta. Itu untuk harga unit di mobil ini.
Dan ketika saya menjual ke kalian harga 135 juta, itu memang saya juga udah dapat untungnya di pengambilan unitnya. Pengambilan itu kita hitung 110 juta itu rata-rata pasaran tertingginya ya. Karena kadang saya dapat harga di bawah 110, terus juga bisa juga 110 lebih tergantung kondisi unitnya. Dan untuk ini sendiri kemarin saya dapat di sekitar 108 jutaan unitnya. Jadi masih ada laba sekitar 2 juta buat ngegaji karyawan-karyawan saya di bengkel. Dan mungkin udah jelas ya penjelasannya, udah saya jelasin ke kalian kenapa worth it apa enggak saya ngejual 135 juta Avanza tipe E tahun 2017 yang kita upgrade jadi Veloz 2020. Jadi kalian bisa hitung sendiri, nanti saya taruh di deskripsi juga semua hitung-hitungannya, jadi biar kalian bisa ngitung, bisa menyesuaikan budget kalian juga. Dan saya rasa sudah cukup ya video reviewnya mobil ini. Ini mobil juga mau kita berangkatin. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik seperti ini dari dunia modifikasi mobil-mobil ekstaksi, mobil Avanza yang kita rubah-rubah. Terus ada lagi beberapa pengerjaan vlog oprek juga. Jadi jangan ragu-ragu buat subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.